Bila dia belajar tentang ni, dia beri kita quick win. Maksudnya, bila dia tunjuk, kita terus buat. So, kita dapat kesan tu time tu juga. Ha. Kan best? Hai, nama saya Noriani binti Setu Alex Ali. Saya dari JPN Cawangan UTC Pasir Gudang. Okay, saya ni dah banyaklah join aktiviti ataupun kursus team building ni. Tapi yang kali ni terbaik. Aktiviti dia penuh, lepas tu input dia, value dia memang banyak. So memang puas hati lah. Saya Norisa daripada Jabatan Pertahanan Negara Daerah Keceringan. Dalam banyak-banyak aktiviti, saya paling suka aktiviti Impossible Passing sebab walaupun kalau kata first impression tu, kita akan kata benda tu adalah mustahil. Kita cuba mengatur strategi, mengubah tempat ataupun memerlukan kesabaran yang tinggilah untuk kita lakukan dan ianya berjaya. Relate juga dengan kita punya agensi dan jabatan, di mana kita tidak boleh berada terlalu selesa pun di satu tempat, yang mana untuk improve diri kita, kita kena bertukar pejabat ataupun tempat lah, lokasi kita bertugas. Antara value yang saya dapat tentang menitik beratkan kesihatan badan. Saya memang tim netball JPN Johor. Ha, so bila saya dapat ilmu ni, saya sebarkan ilmu kesihatan ni pada anak-anak tim yang lain. Ha, sebab lagi satunya, belajar tentang ni dia beri kita quick win. Maksudnya bila dia tunjuk, kita terus buat. So kita dapat kesan tu time tu juga. Ha. Best. Apa yang saya minat dengan Cik Bahagia ni adalah apa juga aktiviti dia akan tarik perhatian kita, dan dia cuba relate kan apa pun permainan, apa pun aktiviti dengan jabatan dan agensi kita sendiri. Not only teamwork atau team building, dia akan relate dengan aktiviti kita seharian dekat tempat kerja dan di rumah. Cik Bahagia ni memang sempoi, tak mengantuk and kelakar. So tak boring lah duduk dalam team building ni kan. Program kali ini saya bagi 10 per 10. Kalau saya boleh bagi rating 10 plus 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 plus. Memang best.